masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Beberapa minggu ini repotnya luar biasa aku. Jadi tidak mungkin video panjang. Hari ini beberapa hari ini juga di kotaku ini hujan. Udara mulai dingin. Jadi aku mau cerita ya. Ceritaku yang pertama adalah aku lagi bikin. Ini beberapa hari yang lalu. Ini kue semprit jadul jadi aku bikin yang coklat ada keju terus nanti aku bikin puding lapis-lapis ya ada kopi coklat terus ada vanilla kue mari jadi kalau kalian ingin tahu ceritaku jangan di skip dulu ikuti sampai habis Salam sayang dari aku, Tiri Bunga Australia atau catatan Nat Nat Australia. Jadi aku tuh biasanya dipanggil Mbak Nat Nat. Di sini aku itu bikin untuk fundraising. Gimana ya rasanya itu seneng gitu kalau aku itu bisa bikin semprit jadul coklat. Jadi untuk toppingnya ini aku kasih cherry. Jadi buah cherry yang warna-warni ada kuning, ada hijau, ada merah. Ini aku masukkan di dalam toppingnya coklat semprit ini. Memakai tepung sagu. Tepung sagunya harus disangrai dengan daun pandan dulu. Jadi biarkan dingin dulu setelah itu nanti kalian bisa beri tambahan seperti bubuk coklat. Kalau mau enak dikasih spekulas juga enak ya. Jadi di sini itu rasanya itu perpaduan semprit jadul ini teman-teman ini tuh bikin aku rasanya itu kangen dengan ini ya pada waktu seperti bikin kue di keluargaku di almarhum nenekku seperti itu. Jadi kue semprit jadul ini yang coklat ini juga bisa dibikin yang keju. Dan di sini itu aku senang sekali karena isinya ini sekitar 267 gram. Jadi kurang lebih 250 gram ya karena aku timbang berdasarkan tempatnya. Sekarang aku bikin yang namanya puding. Jadi aku tempat tetap memakai produk-produk yang ada di Indonesia untuk susu full creamnya produknya sini ya sudah aku bersihkan semua tempatnya ini dan di sini itu siap untuk dibikin lapisan yang pertama untuk lapisan pertama aku memakai kopi jadi di sini aku nggak pakai esen kopi tetapi Aku memasukkan itu kopi tubruk, teman-teman. Jadi, kopi tubruk yang sudah aku bikin. Setelah itu, aku betul-betul saring pakai kertas saringan, ya. Jadi, letaknya itu udah enggak ada dimasukkan di dalam ini dan boleh ditambah coklat. Jadi, perpaduan antara coklat dan kopi hasilnya kayak muka. Waduh, ini enak sekali lapisan yang kedua ini aku bikin coklat untuk bikin coklat agar akarnya tetap memakai yang warna coklat tetapi sebelumnya itu aku taburi dengan remuan kue mari ya teman-teman jadi rasanya itu biar nanti itu menyatu nah setelah ditumpuk seperti ini karena di sini aku tidak memakai kalau yang coklat itu tidak memakai tambahan kakao jadi, langsung aja kita akan ke lapisan yang ketiga. Jadi, di sini ada vanila, bikin yang vanila dari agar-agar yang plain yang bening tetap memakai susu full cream cair dan ditambah SKM. Susu kental manis putih, kalau yang coklat boleh ditambah susu kental manis coklat di dalam kaleng. Untuk yang putih ini, ini masih aku masukkan. Kue mari yang aku hancurkan, terus aku blender ya teman-teman. Jadi nanti itu rasanya itu kita itu kayak makan kue mari di dalam ini ya, di dalam agar-agar putih susu. Terus atasnya boleh dikasih kue mari satu-satu seperti ini. Ini belum selesai, jadi nanti lapisan paling atas aku kasih agar-agar bening, jadi seperti ini agar peningnya, boleh memakai yang pening putih clear atau memakai coklat saja, tidak usah ditambah dengan gula pasir jadi kalau kalian disitu ada tulisannya 700 ml apa 900 ml kalian bikin 500 ml dari air matang dan jadinya seperti ini lapis-lapis seperti ini rasanya berbeda-beda ini itu Bikin ini ya, adem gitu matanya, dan kita akan kembali ke masa-masa kita pada waktu kita kecil makan puding kue. Mari, lapisan pertama yaitu agar-agar bening, boleh putih, boleh coklat. Setelah itu, vanila dengan kue mari yang di blender ada coklat, setelah itu kopi moka. Dan kalau pakai agar-agar yang coklat untuk beningnya juga boleh nanti hasil akhirnya seperti ini pokoknya agar-agar ini tuh enak sekali teman-teman karena ini itu di musim apapun kayak musim dingin di tempatku makan ini juga nyes-nyes-nyes atau mau musim panas juga boleh bikin sesuatu untuk cinta waduh ayo bikin ya teman-teman jadi perlapis-lapisnya seperti ini kalau dipakai cetakan jadinya seperti ini Nah setelah itu aku mau cerita Bikin ini loh yang namanya roti kukus Untuk roti kukus kurang lebih aku bikin 165 biji ya Jadi 100 biji untuk temanku Yang sisanya itu aku berikan di hari minggu berkat Jadi di sini itu ada mocha, kopi, coklat, vanila dan ada pandan dan ada satu lagi yaitu teh hijau kalau yang ini pandan nanti aku akan masukkan lagi foto dan video pada waktu aku bikin teh hijau dan pandan Cetakannya itu diameternya 7,5 setengah senti dan tingginya 3 cm Jadi jadinya seperti ini cantik merekah semuanya. Kuncinya pada waktu kita mengukusnya itu harus betul-betul panas uapnya luar biasa tetapi apinya tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar jadi inilah ceritaku semoga cerita ini dapat menginspirasi teman-teman yang suka di dapur suka otak atik, bikin pesanan, orderan, dan lain-lain Tempaan semper kejunya seperti ini di dalam dan di toppingnya itu keju full jadi rasanya itu bisa melumer gitu Ya inilah ceritaku dari dapur ceritaku yang ada di Australia Semoga kalian suka Dan salam kenal untuk teman-teman yang baru bergabung Dan belum kenalan dengan Mbak Tere atau Mbak Nat Nat ini Terima kasih Sampai berjumpa kembali di video-videoku selanjutnya Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya Karena ceritaku ini mengandung racun. Terima kasih. Bye-bye.